Pada suatu hari hiduplah seekor kucing yang bernama Lil. Dia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak. Dan ibunya hanyalah buruh cuci pakaian. Kehidupan Leo tidak seperti kucing-kucing biasanya. Setiap ia nongkrong bersama teman-temannya, ia selalu dibuli. Suatu ketika ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua. Dalam mimpinya tersebut ia diperintahkan untuk pergi ke pantai yang berada jauh dari rumahnya. Esok harinya ia pun berjalan menuju pantai tersebut. Karena terlalu jauh, Leo pun kelelahan hingga harus beristirahat. Ketika sampai di pantai, ia berkeliling di pantai tersebut dan tidak menemukan apa-apa. Hari pun makin senja, ia memutuskan untuk pulang. Alih-alih ingin pulang, nampak kejauhan terlihat sesuatu yang sangat bersinar. Ia pun bergegas menghampiri cahaya yang berkilau tersebut. Ia pun terkejut ketika menemukan mutiara tersebut. Benar saja, sebuah mutiara yang sangat berkilau dan berharga berada di pinggir pantai. Seketika ia pun bergegas pulang membawa mutiara tersebut. Sambil tersenyum, Leo berlari sangat cepat agar sampai ke rumah.